martabak khas Tegal. Oh, caranya seperti ini, nggak malam-malam. Ya ini cocok ya untuk nyanding nonton sepak bola ini. Mas siapa mas? Udin. Mas Udin ya. Buat martabak oleh Bang Udin dari Guci Tegal ya. Telur bebek, ini ada bawang bombay, ya. Martabak ini cocok sekali buat pendamping nonton bola Piala Dunia Qatar 2022 oleh Mang Udin asli dari Guci Tegal ya. Resepnya apa bang? Biar enak bang? Apa ya? Bumbunya apa aja? Ya, paling itu pak, paling bumbu rendang. Oh, bumbu rendang sama dikasih bawang ya. Bombay ya? Iya. Nah, itu resepnya ya? Paling yang itu aja. Iya. Bumbu rendang. Ini berapa segini nih? Ini 25 pak, murah banget ya. 25.000 ya? Iya. Untuk 2 telur bebek ya? Iya, 2 telur bebek. Ada telur ayam juga. Oh, kalau telur ayam berapa? 22 aja. 22 ya. Murah meriah, Pak. Murah meriah. Iya. Pas di kantong lah. Ya. Aduh, udah mateng ini ya. Sudah berapa tahun, Mas, jualan ini, Mas? Belum lama, Pak. Kalau di sini belum lama. Sebelumnya di Jakarta ya, sekarang di Jogja ya, tempatnya di perumahan Mino Martani Ngaglik Sleman ya, jalan Kakap Raya ke selatan. Nah, ini sudah matang ini resep membuat martabak enak ya, martabak telur bebek ini. Nah, ini sudah matang. Nah, tuh. Tuh, mantap nih. Iya, tuh. Ya, ini ya.
siap santap untuk menemani nonton sepak bola Piala Dunia di Qatar.